Halo, assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida ya teman-teman. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengecilkan ukuran file video menjadi ukuran lebih kecil. Oke, bagaimana caranya teman-teman? Langsung saja simak video saya ini sampai selesai ya. Untuk mengecilkan ukuran file video menjadi lebih kecil, di sini saya menggunakan software yang bernama Wondershare UniConverter. Teman-teman bisa mendownload software ini di link deskripsi yang sudah saya sediakan di channel saya. Teman-teman tinggal download saja ya. Oke, misalkan di sini saya mempunyai video ya. Ini video ini ukurannya 63,1 MB. Oke, kita lihat detail ukurannya teman-teman ya. Saya punya video ukurannya size-nya 63,1 MB. Nah, di sini saya ingin mengubah ukurannya lebih kecil lagi dari 63 MB ya, tanpa mengurangi kualitas videonya. Ini kita coba dulu videonya ya. Ini kualitas videonya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kualitas videonya seperti ini. Coba kita langsung saja praktek. Kita mengkompres video ini menjadi lebih kecil dari ukuran 63, MB. Oke, langsung saja kita buka software Wondershare UniConverter-nya. Ini saya besarkan dulu ya. Kemudian teman-teman pilih yang ini, video compressor ya. Kemudian teman-teman bisa menarik filenya kemari ataupun bisa mengklik tanda tambah ini, dan teman-teman bisa memilih video mana yang ingin dikecilkan ukurannya. Oke, ini saya menarik video yang tadi ya. Saya tarik videonya ke lembar kerja Wondershare ini komputernya ya. Oke, ini video yang ingin saya kecilkan ukuran file size-nya ya, 63,11 MB. Oke, bagaimana cara mengecilkan ukurannya? Teman-teman bisa mengklik icon yang roda bergigi ini ya. Ini file size-nya yang kita rubah ya, teman-teman ya, bisa menjadi 44,12 MB. Jika teman-teman rasa ukuran ini masih besar, teman-teman bisa menggeser ini ya. Slide bar ini ya. Kalau ke kiri, dia ukurannya tambah kecil teman-teman ya. Kalau kita geser ke kanan, maka ukuran filenya akan semakin besar. Kita geser ke kanan lagi, dia akan semakin besar ya. Nih teman-teman, makin semakin besar. Oke, kita coba mengecilkan ya dengan menggeser slide barnya ke kiri. Misalkan saya ingin mengubahnya menjadi ukuran 18,12 MB. Di sini juga formatnya bisa kita rubah ya, bisa MP4, AVI atau yang lain sebagainya. Di sini saya memilih MP4. Oke, resolusinya biarkan aja auto dan bitrate-nya biarkan aja 100 kbps. Kemudian teman-teman oke. Kemudian teman-teman pilih compress ya. Teman-teman klik aja compress, tunggu prosesnya sampai 100% ya teman-teman ya. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, video ini saya jeda dulu ya sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, proses kompresnya sudah hampir selesai ya. Hampir 100% sudah selesai. Oke, jika sudah selesai dia akan ada tulisan sukses seperti ini teman-teman ya. Untuk melihat hasil kompresan videonya, teman-teman bisa langsung saja klik folder yang di sini ya. Di file location-nya ini teman-teman bisa ganti ya. Oke, di sini saya tidak ingin ganti, langsung saja saya buka hasilnya di sini. Kita buka ya. Ini teman-teman, ukurannya sudah menjadi kecil ya, 18,5 MB. Kita lihat detailnya ya. Ini ya teman-teman, 18,5 MB. Video aslinya ukurannya 63,1 MB. Kita lihat detailnya ya. Ini ya,
63,1 MB menjadi 18, sekian MB, berkurang hingga hampir 70% teman-teman ya. Dan ya, itulah tadi ya cara mengecilkan ukuran file video menjadi lebih kecil dengan menggunakan software Wondershare UniConverter. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.